Bang, selamat datang ke Bayu Indra. Ini adalah rumah contoh kita yang baru. Boleh tengok, kita punya kapos dah fully extended. Dan pun kita dah pasang penuh. Alright, untuk kapos kita ni boleh muat 2 biji kereta bang. Jangan risau sebab apa, kita punya kapos ni sebesar 20 kaki. Huh? 2,000 years later. Bang, itu 20 kaki ya? Bang, ukur apa tu? Oh, shilling. Untuk shilling high kita, memang kita dah providekan 11 kaki dengan tujuan air ventilation dan untuk menampakkan rumah lebih cerah. Bang, cari apa tu? Bilik? Huh? Oh, cari bilik. Kalau bilik, ada dekat bahagian sini. Sebab apa? Design untuk kali ini, ianya lebih privacy. Alright, kalau untuk lebih privacy, sebab apa? Ruang tamu tak akan nampak pintu bilik. Pintu hanya akan menghadap dengan pintu bilik yang lain. Alright, untuk yang ini, sebelah kiri ialah master bedroom. Dalam master bedroom, ada master bathroom. Lepas tu, dia pun ada airwell. Kalau sebelah kanan ni pula, adalah bilik nombor 2. Kalau dua-dua bilik ni, boleh muat untuk queen size. Rumah ni, kita memang dah lengkapkan dengan full wall tiles. So, kalau macam abang nak risau macam mana pun, jangan risau. Sebab kalau dah masak, dah full wall tiles, abang masak macam mana kot cerita pun, lap je bang, lap je. Nak fikir apa lagi? Okay bang? A few moments later. Bang, buat apa tu? Oh, jangan risau. Itu sebab kita buat design open concept. Abang nak letak tangan mana sofa pun, ikut abang lah. Jangan risau. Abang nak letak sofa sini ke, sofa sana ke, sofa lorong. Huh? Ikut je lah. Bang! Tak payah hukum! Boleh stay, bang!